Haikal Hasan hapus tweet soal haji, pasti lagi panik deh, ditulis oleh syardidisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Isu miring, hoax, disinformasi dan narasi BUSUK soal pembatalan haji ini sebenarnya sangat berbahaya. Isu agama di negara ini sensitif. Salah haji ini juga sensitif karena menyangkut impian jutaan masyarakat yang ingin beribadah. Ada yang mengumpulkan uang mati-matian selama puluhan tahun. Banyak pula yang harus menunggu hingga bertahun-tahun. Jadi, provokasi soal ini bisa menimbulkan keributan besar kalau pemerintah masih menganggap sebelah mata. Yang paling berbahaya itu adalah narasi dana haji dipakai pemerintah untuk keperluan dan pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah tidak mampu memberangkatkan jemaah haji. Narasi ini benar-benar menyesatkan dan sangat BAB. Seharusnya hal yang sensitif harus ditindaklanjuti dengan serius, minimal melakukan panggilan kepada siapapun yang membuat narasi ini. Banyak berupa dugaan, pertanyaan atau pura-pura kurang pintar mengaku mendengar rumor akan isu tersebut. Banyak politisi, tokoh dan orang berhati LICIK yang sudah menebar fitnah dan menyerang pemerintah karena mereka paham isu ini sangat gurih dan bisa menggoyang pemerintah dengan mudah. Jangan lupakan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang mudah dibodohi oleh sekelompok orang dengan menggunakan isu agama. Digas sedikit saja langsung percaya dan lepas kontrol. Haikal Hasan sempat membuat sebuah cuitan. Cuitan soal haji mungkin sudah dihapus. Saya sudah cari, tidak ada lagi. Netizen pun mengatakan hal yang sama. Cuitan yang dimaksud adalah yang ini. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat dengan RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji terpaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? 5 pertanyaan yang sebenarnya adalah bentuk pura-pura tak tahu padahal sudah tahu dan mungkin ingin memancing keributan. 1 pertanyaan yang tak perlu lagi dijawab yaitu soal alasan kesehatan. 1 pertanyaan konyol terkait kezaliman terhadap Habib Rizik. Orang stres pun rasanya tidak akan ngomong hal konyol seperti ini. Halusinasi cukup parah. Pengecut tukang lari terbirit-birit kok dijadikan alasan pembatalan haji? Lo bilang Habib Rizik itu orang hebat? Hebat apaan? Dicuekin di Arab Saudi dan dipanggil polisi serta terancam dideportasi kok. 2 pertanyaan berbahaya, satunya soal kedekatan dengan RRC. Orang ini mirip kelompok sebelah yang selalu melempar isu apapun. Dan kalau bisa dikaitkan, maka Cina akan jadi kambing hitam. Tujuannya untuk menebar kebencian terhadap negara satu ini. Mungkin bagi mereka, Arab Saudi lah yang paling benar. Sisanya mungkin musuh dan setan yang tidak salah pun disalahkan. Ini yang paling berbahaya, pertama kali terjadi warga tidak bisa pergi haji, ini tidak benar. Faktanya Indonesia juga pernah membatalkan ibadah haji pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946, 1947, dan 1948, karena adanya agresi Belanda. Agresi Belanda adalah operasi militer Belanda terhadap Indonesia. Meski sudah merdeka, Belanda tidak mengakui saat itu. Mungkin ini yang membuat Haikal Hasan menghapus cuitan tersebut. Sudah masuk hoax atau disinformasi yang tujuannya menyesatkan dan menggiring kesimpulan bahwa rezim saat ini adalah rezim BUSUK. Sudah kebayangkan betapa kotornya hati mereka yang menggunakan cara ini untuk melampiaskan nafsu hitam. Mungkin ini juga yang bikin Haikal Hasan gemetar panik, yaitu soal dana haji dipakai. Beberapa politikus juga memakai celah ini untuk membuat keributan. Haikal ini sudah beberapa kali membuat pernyataan menyesatkan. Beberapa kali pula dia kena masalah dan hampir terjepit, tapi saat ini masih bisa lolos. Tapi juga dia belum kapok membuat statement provokatif. Harusnya nih, saran aja ya, orang ini dipanggil untuk diperiksa. Dia ada bukti cuitannya soal haji ini. Ini bisa jadi langkah awal sekaligus warning kepada mereka yang menggunakan cara serupa agar jangan macam-macam. Banyak orang berani bikin ulah karena pemerintah terkesan takut. Di negara lain, kalian pasti sudah paham bagaimana nasib orang yang kayak Haikal ini. Ini mal gemetar dan tak sanggup bicara selama berminggu-minggu. Bahkan bisa jadi tak mau lagi keluar rumah. Harus ada efek kejut kepada mereka. Percayalah, mereka ini pengecut. Hanya saja sok berani karena pemerintah tak tegas. Gertak sekali saja, mungkin mereka sudah tidak bisa tidur berhari-hari dan masuk angin. Tangkap bermuka 2, Haikal Hasan orang paling berbahaya. Ini buktinya terkait dana haji, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwart.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate.
Bukan sekali ini Haikal Baras berbuat keji. Sebelum-sebelumnya, orang ini sudah melontarkan berbagai provokasi. Orang ini selalu ingin mencari aman setelah melontarkan atau menyebar api. Orang ini tidak mau terbakar setelah melemparkan api di kerumunan. Baginya dengan meminta maaf semuanya kelar dan berharap rakyat melupakannya. Jika orang seperti ini dibiarkan terus-menerus, sudah pasti akan sangat berbahaya. Tampaknya, ia tidak kapok setelah dipanggil polisi. Apakah karena orang ini punya backing yang kuat? Soal urusan Israel-Palestina, orang ini pun bermuka dua. Sebelumnya, ia mendukung tindakan aparat Israel melakukan kekerasan di masjid di Sheikh Jarrah. Lalu pada acara di TV One, tiba-tiba orang ini mengatakan bahwa Israel itu biadab. Aneh kan? Dan akhirnya salah satu pendukung Israel yang ikut diwawancara itu malu sendiri karena semua narasumber membela Palestina kecuali dia saja. Kayak dikeroyok gitu. Haikal bukanlah orang yang konsisten. Ketika ormas terlarang masih di atas awan, ia dengan sok gagah tampil sebagai orang yang membela ulama. Tapi begitu ormas terlarang dinyatakan dilarang, tiba-tiba ia berkata bahwa dirinya bukan anggota ormas terlarang. Jelas mau cari aman. Wajah-wajah munafik ini jelas banget. Ayo yang ahli membaca wajah, perhatikan wajah Haikal. Orang yang suka ngibul kan? Dan yang terbaru ini soal dana haji. Seperti biasa, ia melontarkan kalimat berbentuk tanda tanya, tapi modelnya adalah provokasi di Twitter. Isinya begini, baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Tapi untunglah netizen sudah telanjur mengcapturenya, jadi ada bukti meskipun sekarang ia sudah menghapusnya. Lalu pada video lain, ia sempat melakukan wawancara dengan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana BPKH. Videonya bisa dilihat di link di bawah ini. Dalam video itu, barulah Haikal bertindak benar. Jadi ini polanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Pertama, ia melontarkan kesalahan dan provokasi dulu, baru kemudian buru-buru menampilkan yang benar untuk menutupi kesalahannya itu. Ini jelas-jelas tindakan bejat, munafik, murokab. Tapi aneh juga ya, kenapa orang ini masih kebal? Sudah jelas nyata kesalahannya, tapi kok masih bebas berkuar-kuar? Orang ini bukan ustaz, ia hanya memanfaatkan ilmu public speaking dan motivasi sebagai keahlian untuk mendapatkan keuntungan materi. Tak heran kalau orang ini punya banyak usaha dan koleksi barang-barang mewah seperti motor gede. Apakah semua itu diperolehnya hasil dari melontarkan provokator? Umat tidak menyadari telah dirugikan karena dengan provokasi itu, umat dibuat tidak cerdas, malah terus dibangkitkan kebenciannya kepada pemerintah, sementara ia mendapatkan keuntungan yang melimpah. Haikal dikabarkan pernah belajar di Israel, dan itu terbukti ia sendiri, yang menampilkan fotonya dengan seorang pengajar dari Israel. Namun saat diwawancara oleh TV One soal makna kafir berdasarkan asal katanya, malah keblinger membuat kesalahan fatal. Dan akhirnya, ada anak dari pesantren NU yang menjawab istilah kafir itu dengan jelas. Haikal ini bukan pintar, tapi licik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan agama demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan jamaah yang mabuk agama dan terus merawat kemabukan itu. Apakah negara masih membutuhkan orang seperti Haikal ini yang kerap melontarkan provokasi dan menjelek-jelekkan pemerintah? Apakah orang ini sengaja dibiarkan tetap ada untuk merawat sebuah agenda-agenda yang tak kasat mata? Allahu a'lam. Semoga ada upaya hukum untuk menjerat orang ini. Mungkin kita mengira bahwa orang ini tidaklah berbahaya, padahal dengan kelicikannya itu justru bisa sewaktu-waktu meledak dan merugikan banyak orang, bahkan bisa mengacaukan negara. Kecuali sudah banyak orang yang tahu kebusukan orang ini dan sudah sadar, maka saya kira orang ini bisa tenggelam secepatnya. Namun tak semudah itu mengacuhkan orang ini. Ada masih banyak dukungan yang diterima orang ini. Buktinya, ia tetap eksis meskipun sering ngawur dan provokatifnya. Menjadi tanda tanya besar, kok si Haikal ini bisa tetap melaksanakan cuitan-cuitan provokatifnya? Begitu hebatnya kah ia punya backing sehingga sulit diciduk? Jika itu bisa tetap langgeng kalau ada dukungan yang merawatnya, dan dukungan itu kuat jika si provokator ini masih bebas melontarkan hasutan. Jika ini benar, maka negara selalu dalam ancaman besar. Waspadalah, orang ini wajib ditangkap. Negara tak akan pernah memelihara provokator. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.